Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama Agus Oyeng dari Jayakarta News Channel. Budidaya ikan lele dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit membutuhkan kreativitas. Sehingga, jika dilakukan dengan baik, bisa menjadi peluang usaha yang cukup menguntungkan. Budidaya ikan lele tidaklah rumit, karena bibit lele itu sendiri mudah didapat. Bibit lele berkualitas dapat dibeli langsung ke penjual bibit lele yang terpercaya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau membeli bibit ikan lele sebanyak 1.000 ekor yang akan saya budidayakan di kolam depan rumah dengan ukuran 1x3 meter. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, dari bibit ikan lele sebanyak 1.000 ekor, saya mendapat keuntungan sebesar Rp1.370.000. Perhitungannya sebagai berikut. Jika ikan berhasil dipanen 90% atau 900 ekor, dengan perkiraan 1 kilo 6 ekor, maka lele yang dapat dijual mencapai 150 kg. Dengan perkiraan harga per kilo ikan lele Rp19.000, maka keuntungan kotor yang didapat Rp2.850.000. Setelah dipotong modal, diantaranya membeli bibit ikan lele 1.000 ekor kali Rp400 per ekor Rp400.000. Pakan selama 2,5 bulan 90 kilo kali Rp12.000 per kilo Rp1.080.000. Total keseluruhannya Rp1.480.000. Jadi, dari keuntungan kotor yang didapat Rp2.850.000 dikurangi modal sebesar Rp1.480.000, maka keuntungan bersih yang didapat Rp1.370.000. Bayangkan bila teman-teman melipat gandakan budidaya lele dengan menebar 5.000 ekor, maka keuntungan yang didapat akan semakin banyak. Nah, bila teman-teman tertarik, silakan mencoba. Of course.